Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Dah lama lah saya tak keluar. Ha, tak keluar dalam TikTok ke, dalam FB ke dengan Tiger One. Dah lama. Tapi ya, ha, tahun baru ni, mana inilah program yang lupa bersama saya dengan Tiger One lah. Jadi, saya lebih suka bercakap pasal petala. Tebahan Amal Lestari Ampak. Alhamdulillah, pada tahun 2024 ni, kami petala telah buat beberapa program lah. Dulu masa bulan Januari kita buat 1 Januari 2024 kita buat sumbangan kepada itu berkongsi macam kita bagi sumbangan sedekah kereta ini pada 1 Januari untuk 80 orang saya rasa bagi sumbangan barang-barang keperluan pada 80 orang asnaf di kawasan Ampang. Dan pada 2 bulan Februari, Alhamdulillah kita telah bantu seorang pesakit yang memerlukan hospital, katil hospital. Alhamdulillah saya telah dapat bantu daripada kawan-kawan kita untuk sumbangan sebuah katil hospital lah. Jadi untuk sakit Ampang. Dan pada bulan Januari juga kami buat lagi program bersama-sama dengan siasa Yayasan Taqwa Mawid juga sumbangan barang-barang keperluan harian. Dan kita buat juga pada bulan Februari kita dah buat 2 program sempena dengan Chinese New Year lah. Mana pada saya ingat hujung bulan 27 hari bulan Januari kita buat fun run Chinese New Year. Lebih kurang 250 orang peserta yang mengikuti fun run tersebut. Jadi Alhamdulillah dalam fun run tersebut kita ada, walaupun untuk Chinese New Year tapi semua bangsa ada. Mana kami buat pada 27 hari bulan hari biasa dalam 250 orang. Untuk crowd tu kita jual t-shirt lah. Jual t-shirt dalam 15 ke 16 ringgit lah satu lah bagi yang ingin meliti rakyat tersebut lah. Itu pada semalam kita buat jamuan apa Chen Huya sebenarnya Cak Gome. Semalam ramai juga dalam 200 orang semua bangsa ada lah di Taman Botani Bukit Indah. Jadi itulah cakap ni setelah bulan Februari ini merupakan program yang kami uruskan atas nama petala lah. Alhamdulillah. Jadi saya nampak di Taman Botani ini satu tempat yang baik, indah selain pun program kami daripada hari pagi Isnin sampai pagi Jumaat. Daripada mula pada 7 pagi sampai pukul 9 pagi. Kita ada senam pagi, senam robik dan juga tai chi. Jadi di sana ada semua kaum. Mana kita di Ampang ni, especially ni Bukit Indah lah, kita dah menuju ke apa? Kerjaan perpaduan. Kami dah hujuk dah kerjaan perpaduan. Orang kata sekarang ni apa? Kerjaan madani, kita dah ada di Bukit Indah. InsyaAllah. Jadi selain daripada itu, Petala telah merancang program untuk 1 tahun. 1 tahun kami dah buat bajet semua. InsyaAllah. Kita dapat buat apa semua lah daripada luar, daripada individu, daripada korporat untuk tujuan pelaksanaan projek-projek tersebut lah. Sebab ini bulan Ramadan kita dah mula buat sumbangan kurma dan juga kismis. Pada minggu lepas kita bagi lebih kurang 400 paket kurma dan kismis pada di sekitar Ampang lah. Dan insyaAllah pada bulan Ramadan ni Petala akan bagi serkah acar buah. Dalam bajet dah lulus, insyaAllah kita akan serkah acar buah pada sebenar bulan Ramadan. Dan kami juga merancang akan buat jamuan hari raya. Jamuan hari raya setiap tahunlah di Taman Botani. Kemudian kita kelazimannya tahun ni insyaAllah kita akan buat korban. Korban lah. Tahun lepas kita tak buat. Tadi tahun sebelumnya kita buat 3 ekor lembu, 3 ekor kambing. Tahun ini agaknya kita akan rancang lebih awal lah untuk majlis korban.
Setelah tu kemungkinan kita buat Wanda Rasul, salah kita akan buat sambutan kemerdekaan. Kemerdekaan saya bercadang nak buat kerjasama petala dengan KRT Bukit Indah. Jadi kita sudah rancang dari sekarang. Mungkin orang kata terlalu awal, tapi saya memang suka merancang 4-5 bulan sebelum program. Jadi kita dapat susunlah. Dan macam-macam lagi lah kita akan buat. Okey, tak lupa dia saya katakan minggu lepas kita buat ni back to school. Tapi taklah ramai kan. Tapi untuk 50 orang lah, anak-anak kita yang sekolah rendah, kita buat program back to school. Alhamdulillah lah. Kerana bukanlah sombong lah, tapi kami mendalui lah orang lain lah kita buat. Belum cuti sekolah, kami dah buat back to school. Tahun ini tak banyak, 50. Tahun lepas kami buat back to school 150 orang. Tahun ini mungkin kita tak berapa rancang, kita hanya dapat 50. Tapi alhamdulillah berjaya. Setakat itulah saja saya nyatakan program yang akan dilaksanakan petala, dan kami dah siap untuk one year punya program. One year dengan bajet sekarang dah siap. Tapi bajet tak dapat lagi. The bajet yang kami dapat biasanya kepada daripada sumbangan individu dan juga pada korporat, kepada JAIS gitu, dan juga daripada MAWIK. Jadi sesiapa yang ingin menyumbang, alhamdulillah. Balik kontak saya 019-2266-306 Dato' Idris, duduk di Bukit Indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih Dato'.